Buya Yahya menjawab. Big Buya untuk perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Bandung, baru izin bertanya Buya. Saya baru tahu kalau semir rambut hitam itu tidak boleh. Tapi bagaimana hukumnya jika sudah terlanjur menyemir rambut dengan warna hitam karena paksaan orang tua Buya? Subhanallah. Ya kan sudah terlanjur enggak? Ya biarkan saja sampai rambut kan berganti nanti. Tobat itu sudah selesai. Insya Allah saya tidak akan melakukan lagi. Selesai bertobat dan berakhir. Akan berganti dengan rambut yang asli lagi. Nah, kalau paksaan orang tua, fahamkan kepada orang tua tentang hal ini. Tentunya cara memahamkannya dengan halus, 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 halus. Fahamkan kepada orang tua. Kemudian ya setelah itu Allah kan Maha Pengampun. Kalau ternyata nanti orang tua betul-betul mendesak sampai tidak tahu sebabnya apa, ya ini babnya beda. Anda bisa masuk perbedaan ulama dalam hal ini, akan tapi jangan ngentengin masalah perbedaan ulama. Tapi himpunan kami tetap begini saja. Tetap ini kita berpegang kepada jumhur ulama bahwasanya itu adalah tidak dibenarkan, maka hendaknya Anda berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Adapun orang tua Anda, mungkin harus Anda kirim surat atau atas nama seorang ulama yang beliau kagumi untuk mengirim surat atau menyampaikan suatu hal tersebut. Maka Anda punya dua pahala. Anda menghindari dari sesuatu yang dikatakan oleh kebanyakan ulama adalah haram. Yang kedua, Anda bisa memberikan ilmu kepada orang tua Anda dan itu sebaik-baik hadiah. Maka Anda dianggap sebagai anak yang berbakti. Wallah alam bisawab.